Tunjukkan dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Mbak Asih Katel. Masih bersama di channel Mbak Asih Katel, mentel, mentel, mantul. Channel yang gak hanya membahas seputar perkatelan Republik Indonesia, tetapi juga membahas seputar kehidupan duniawi, kehidupan dunia maya, dunia goib, dan dunia-dunia yang lain. Pada kesempatan kali ini, Mbak Asih Katel akan mengajak kalian semua untuk mengikuti kegiatan malam hari Mbak Asih Katel sekeluarga, yaitu makan bersama. Selain itu, Mbak Asih akan selipkan sebuah video tadi siang pas Mbak Asih lagi nyuapin Mbak Jamin. Tidak ada maksud lain selain menginspirasi kalian semua untuk menyayangi orang tua. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, cintai, sayangi sepenuh hati, setulus jiwa raga, dan luangkan waktu untuk merawat, mengopeni, dan apapun itu untuk bisa membahagiakan beliau. Yuk langsung kacus. Berdoa. Ya. Dik, tolongin dik. Ning di. Kene. Kene dik. Njopo? Dik tolong. Mangan pamer. Iya, enggak akeh wong njopo. Ya, jujur kecewa. Sungguh kecewa. Yo lah wong kadik mang. Lesu gak mangan guys. Ini jantung. Aduh. Wah, gak rasa ya gar baku, baku jalur doa ya. Iya ya. Eh? Ya. Enggak, eh nama mu. Bok, mau doa. Oke. Baku bok, mau. Baku iyo. Bok, mau doa cayo ba. Baku bok, mau. Ba, lihat kan. Bis belarok manek lah lah kandul larok manek rokim ala kandul lah amin. Iya. Ikon, makan tuku.
gone wempuk ya, Pak. Gone wempuk, gone wempuk. Wempuk kabeh. Dicampuri bak pitik sitok. Bak pitike jek ucul tapi. Pitike jek ucul, teman-teman. Suwede te iwak pitik enak. Bahasa Katolik masak iwak pitik cuman nak ada tamu tok. Tamu. Kowe dak tamu ke anakku. Lah kowe tamu. Aku ya tamu aja. Nah, anak saudara jauh datang tuh baru bahasa potong ayam. Lebaran. Buat puasa pertama itu buat sahur potong ayam. Soalnya bahasa itu jarang jual ayam. Ya, anak-anak dong lumpuh dan beleh loro gak potong. Ya, anak-anak Mbah Kung pada pulang baru kita potong ayam. Makan bersama. Nek gak enek acara apa-apa terus potong ayam ki rasane gak semangat. Beda kalau ada acara. Yo, ketoke nek gak anu yo mbleh pitik loro yo gak semangat yo kantek. Iya. Makme iki ketoke gak piye ngono. Gak seru. Iya. Cuman kemarin pas Pak Dekarsan datang ke sini enggak beli ayam nggih, soalnya Mbak Se sibuk kulaan enggak sempet. Cuman tak sayurin luweh. Tak emplungi pindang asin sak kuali. Sak kuali cilik iku isine sejinah cilik-cilik hargane 13.000. Ngono ae wis. Nek mengko mbok wai, Pak. Tuku nang ndi, Pak? Bengi-bengi pindang asin. Enggak. Pindang rine wae gak malah. Wegen kabeh gawe dina. Masak kuwi enak emang. Iya kan pindangnya dhewe, Pak. Nang go sing disayur karo sing dinggo lawon iku. Mana HP pas hujan. Iya. Masak kuwi enak emang. Aku hidupnya enak tempo. Jadi minta maaf ke Mbak De. Iya. Pak De, aku minta maaf. Inilah aku dimarahin Dek Diska. Inggris apa itu? Gue gak ada nangis deh. Kenapa sore? Ki, episode kedua nih. Emang wis entek gak tak video. Tapi jek penasaran. Dik. Gak ada Dik. Wis. Mundur nih. Gini cek gue kan. Tapi pengen menikmati gitu. Wow. Nah, kebuk gue jual lemah. Kibong gue. Anak sing ngarani jangan gedek. Penting gak rai gedek ayo. Waduh. Rasanya kayak bak pitik. Iya duweane ya. Jangan sayur gedek. Kenapa aku ya jangan sayur gedek? Rasanya bener-bener kayak bak pitik. Mau cek penuh. Kempuk. Tapi paling anu mbak jeprek apa mbak sipah yang jemput kejek rakyat nguntup-nguntup kalau lemah paling lupa ya sih nguntupnya ijek lorong gak selalu dirim ya lanjut ya sikta ngomong sikta terus ya disitu nih wis entek iki ambek dhuwur sithik gang patang dino ngon mandino wene aku ya nyoba luar biasa. Nikmati Gusti Allah ya Allah. Jangan bung ae winu e nganti kaya ngene. Alhamdulillah tenan ya. Dempun cuacane lagi keliram duduk. Mbak Si tutup mawon, Mbak Si wedi cukup sementen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.